Kenapa Mas Adit? Lu pisau ya? Kenapa Mas Adit? Lu pisau ya? Udah Bu. Udah. Hati-hati Mas Adit, makanya. Iya Bu. Udah nggak usah ngupas singkong, saya yang ngupas singkong. Gimana kalau saya marutin kelapanya Bu? Iya dah, kalau mau mah tuh Mas Adit tolong ambilin kelapanya. Oke. Ini Bu ya kelapanya? Iya. Oke. Sebelah aja Mas Adit. Ini kelapanya diapain dulu Bu? Diparut. Coba nih Ibu yang ngebelahin deh, nanti saya yang marut aja. Sebelah aja Mas Adit. Ini marutnya gimana Bu? Mari saya ajarin coba, dulu. Coba. Oh iya, siap. Saya bisa Bu. Ibu udah lama kerja di sini? Lama. Berapa tahun, Bu? Ada 2 tahun. Oh, 2 tahun. Terus suami Ibu? Dia nguli ngangon bebek. Oh, nguli ngangon bebek? Iya. Kalau boleh tahu, Bu, penghasilan Ibu itu kalau sehari dapat berapa, Bu? Kadang-kadang 15.000, kadang-kadang kalau lagi nggak ada milik 10.000. Untuk makan anak saya kurang. Beli beras kayak repot. Kadang-kadang kebeli beras, kadang-kadang kagak. Untuk bayaran anak-anak yang belum kebayar sekolah. Ibu yang sabar ya, Bu ya. Iya. Saya yakin kok, Ibu pasti bisa, Bu. Ya, mudah-mudahan nantinya Ibu bisa bikin usaha sendiri, Bu. Iya. Mau Ibu tetap semangat Bu. Iya. Ya. Ayo dong Bu, usah nangis lagi sini saya hapus. Aduh. Gorengan Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Gorengan mau di mana? Di sini? Oh di sana. Iya Bu. Sini ya. Mau beli berapa banyak Teteh? 10. Satunya berapa sayang? 1.000 nih. Udah pernah beli gorengan ya? Udah. Oh, udah langganan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Teteh. Sama-sama. Udah banyak nih. Sisa dikit lagi nih ya? Iya. Kalau mama kamu tuh kerjanya apa sih sayang? Kerjanya jualan ketimus. Jualan ketimus, timus tuh kue ya? Iya. Kalau mama, bapak itu sehat? Sehat. Mama? Mama lagi kurang sehat, tangannya gatel. Oh gitu, gatel karena?